warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini pemirsa? YIN News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Novian Sari. Rangkaian informasi teraktual seputar Institut Agama Islam Negeri Samarinda telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Wakil Rektor 2 YIN Samarinda lepas secara resmi mahasiswa ke masyarakat. UKM Bela Diri YIN Samarinda selenggarakan seminar. PT Petrosi TBK Sayet Tabang menyelenggarakan workshop keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Program Pasca Sarjana gelar akademik Quitting. Fuad gelar workshop penguatan prodi manajemen dakwah. Dan inilah pemirsa YIN News selengkapnya. Setelah dilakukan pembekalan terhadap mahasiswa yang akan diterjunkan ke masyarakat, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Samarinda dilepas secara resmi oleh Wakil Rektor 2 YIN Samarinda. Paling tidak untuk mengukur keberhasilan Anda selama berKKN adalah pertama, selama dalam proses, kemudian banyak masalah. Setelah dilakukannya pembekalan terhadap mahasiswa yang akan diterjunkan ke masyarakat beberapa waktu lalu, Rabu 27 Maret 2019, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Samarinda dilepas secara resmi oleh Wakil Rektor 2 YIN Samarinda, Dr. Zurkani MAG di halaman depan Rektorat YIN Samarinda, Kampus 2 Jalan HM Rifadin, Lojanan Ilir, Samarinda. Muhammad Iwan Abdi MSI selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LP2M YIN Samarinda menyebutkan, peserta KKM KKP gelombang pertama ini diikuti sebanyak 67 mahasiswa-mahasiswi dari berbagai jurusan. Penempatan mahasiswa KKM difokuskan di Kecamatan Muara Badak. Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD, Rektor YIN Samarinda melalui Dr. Zurkoni MAG selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menyampaikan kepada peserta KKM KKP bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal untuk belajar beradaptasi dengan masyarakat luas setelah sekian lamanya belajar di dalam kampus. Bapak-Ibu mengucapkan diri. Desa Kasalaman 1. Siti Khalifah, TVIN Samarinda melaporkan. Dalam rangka merayakan hari jadi ke-1 tahunnya, Unit Kegiatan Mahasiswa Bela Diri YIN Samarinda selenggarakan seminar dengan tema Bela Diri untuk Agama dan Harga Diri. Dalam rangka merayakan hari jadi ke-1, Unit Kegiatan Mahasiswa Bela Diri YIN Samarinda selenggarakan seminar dengan tema Bela Diri untuk Agama dan Harga Diri. Paling mencolok, ilmu yang dikonotasikan ke dalam sihir itu bisa dipelajari semua orang, tidak peduli agamanya apa. Acara ini diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret bertempat di Auditorium Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Acara ini dihadiri oleh mahasiswa YIN Samarinda sebanyak 120 dan tamu undangan lainnya. Jelas ya? Mungkin mereka punya penjelasan logis. Makanya saya katakan tadi kepada Mas Pondasal tadi jujitsu, Mas ya. Seminar yang diselenggarakan ini menghadirkan pemateri Heri Supeno SP, dosen Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Ia menjelaskan bahwa bela diri untuk agama dan harga diri tidak harus dengan berkelahi, tetapi jatuhkanlah lawan dengan perbuatan baik. Dari pendekar. Pendekar itu ada kesempatan di depan, dia maju. Ada kesempatan, lawan kerja. Berapa orang? Satu orang. Ada kesempatan, maju. Keluar duluan. Itu pendekar. Cewek cantik. Ada yang belum pacar belum? Belum, keluar duluan.
Itu. Cara ini diharapkan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa lain, khususnya yang merupakan di luar dari pencak silat atau bela diri, bagaimana sebenarnya dari itu dari perspektif agama maupun perspektif harga diri, bagaimana mereka dalam bela diri ini seperti apa gitu. Siti Khalifah, TVIN Samarinda melaporkan. Guna menumbuhkan capacity building dalam keselamatan dan kesehatan kerja, serta memupuk jiwa wirausaha mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur, PT Petrosi TBK Said Tabang menyelenggarakan workshop keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Yang belum selamat, sepertinya kita kedatangan tamu dari Jakarta. Hello. Guna menumbuhkan capacity building dalam keselamatan dan kesehatan kerja, serta memupuk jiwa wirausaha mahasiswa pada berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur, melalui Corporate Social Responsibility atau CSR, PT Petrosi TBK Said Tabang menyelenggarakan workshop keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan Millennial Entrepreneurship di Hotel Bumi Senyur Samarinda pada Selasa 2 April 2019. Workshop yang diikuti perwakilan dari tiap perguruan tinggi baik swasta maupun negeri di Kalimantan Timur ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan kewirausahaan kepada mahasiswa. Dalam acara pembukaan workshop, Agus Budi Nurwiyoto dari perwakilan manajemen HO menegaskan sengaja memilih mahasiswa karena di tangan para pemuda masa depan bangsa ditentukan. Agus Budi Nurwiyoto menjelaskan pentingnya dalam membangun jiwa entrepreneur bagi para pemuda. Menurutnya, di era revolusi industri 4.0 ini, yang menjadi nilai lebih adalah pemikiran dan proses kreatif. Menurutnya, pemikiran dan proses kreatif itu sangat mahal harganya. Karena ini juga seorang entrepreneur, apa yang kita jual? Pikiran kita. Dalam buku Seven Habits, Stephen Covey dalam bukunya segini ini, tahun 90 saya punya bukunya itu. Dalam workshop ini, 20 mahasiswa IAIN Samarinda dari berbagai program studi antusias mengikuti workshop keselamatan dan kesehatan kerja dan Millennial Entrepreneurship. Didampingi langsung oleh Ahmad Mohyidin, SAG, selaku Kasubag Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama IAIN Samarinda. Bisa dibantu, Bapak ada yang butuh dokumentasi? Dari salah satu mahasiswa, mau dibantu? Ini, mau dibantu? Siti Khalifah, TVIN Samarinda melaporkan. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pada publikasi jurnal, program Pasca Sarjana IAIN Samarinda gelar Academic Reading mengenal jurnal Scopus dan penulisan artikel jurnal berputasi. Guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pada publikasi jurnal program Pasca Sarjana, IAIN Samarinda gelar Academic Writing dengan mengusung tema mengenal jurnal Scopus dan penulisan artikel jurnal bereputasi di Kampus 1 IAIN Samarinda. Sebenarnya judul nggak apa-apa, yang jelas berarti tempat nggak apa-apa. Beliau ini adalah... Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 yang menghadirkan Profesor Dr. Zakiuddin MAG selaku Guru Besar IAIN Salatiga, juga dihadiri oleh para wakil dekan, seluruh dosen program Pasca Sarjana, pengelola jurnal, dan ketua LP2M. Selamat kantor dulu ya, Salatiga dan para pelajar kantor dua Salatiga. Tulisannya itu bisa terindeks di jurnal internasional, apalagi internasional reputasi. Nah, perlu didiagnosis dulu penyakitnya, Pak. Siti Khalifah, TVIN Samarinda melaporkan. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah gelar workshop penguatan program studi manajemen dakwah dengan tema Manajemen Pengelolaan Biro Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh. Dakwah itu sendiri dan bagaimana memanage tentang dakwah ini tentunya dengan manajemen kekinian. Karena... Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda menyelenggarakan workshop penguatan prodi manajemen dakwah tentang ibadah haji dan umroh dengan tema Manajemen Pengelolaan Biro Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh. Ya, setuju nggak? Setuju ya tentunya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 April 2019 yang dimulai pukul 8.00 WITA sampai dengan selesai bertempat di ruang rapat Kampus 1 IAIN Samarinda, Jalan Abdul Hasan nomor 3.
tadi diharapkan nanti ruang-ruang diskusi untuk mengarah ke sana itu digirahkan gitu, dimunculkan. Workshop ini membahas mengenai Biro Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh, yakni lulusan manajemen dakwah bukan hanya bisa menjadi da'i yang ceramah dari mimbar ke mimbar, akan tetapi bisa juga menjadi pemilik Biro Perjalanan, Tour Leader maupun Mutawif atau Tour Guide dalam perjalanan ibadah haji dan umroh. Itu kalimat pertama ya, kalau anak-anak pesantren itu masuk, menjanda wajar ya. Workshop pada kegiatan ini menghadirkan narasumber Syahrial MUD yang dibuka langsung oleh Dr. Hajah Syarifah Nurul Syobah MSI dan dimoderatori oleh Bapak Amirullah MUD selaku Kaprodi Manajemen Dakwah IAIN Samarinda. Ibadah haji dan umroh. Dalam workshop inilah semua dibahas tuntas dengan narasumber profesional di bidangnya. Seminar ini bertujuan memberikan gambaran kepada mahasiswa jurusan penyiaran Islam, khususnya Prodi Manajemen Dakwah tentang salah satu kompetensi mereka di bidang haji dan umroh. Tidak sedikit orang menjadi korban karena travel ini. Siti Khalifah, TVIN Samarinda melaporkan. Baiklah pemirsa, berita tadi menjadi penutup kebersamaan kita pada program IAIN News hari ini. Saya Novia Sarip beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.